Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Kita punya gold 4100, lumayan. Goblin, 17 doang. Oh, balik lagi bareng gue Mr. Octo, sang amatir di game Clash Royale. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini udah ada special offer reward yang bakalan gue beli sebentar lagi. So guys, sebenarnya video ini dibikin sebelum video sebelumnya menyentuh 1000, tapi gue karena percaya dengan kalian, gue langsung beli aja sekarang. Jadi video ini nanti akan dipublish setelah video yang sebelumnya itu menyentuh dengan 1000 like. Gue harap untuk kali ini pun like-nya bisa 1000 lebih guys. Jadi bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian jangan lupa kasih tombol like-nya ke atas dan juga subscribe channel ini yang merah-merah itu dihajar tombol subscribe-nya biar jadi abu-abu. Sekali lagi, untuk notifikasinya itu ada di sebelah tombol subscribe, lambangnya lonceng, kalian klik terus di checklist dan juga di save biar kalian nggak ketinggalan notifikasi kalau misalkan ada video baru yang offline maupun yang live streaming. So, kita lanjutkan untuk membeli special offer kali ini, tapi sebelum itu kita bakalan memenuhi chest slot dulu. Nggak memenuhi sih ya, kita coba untuk battle dulu, kita cari ya chest-chest gimana gitu ya, biar sedikit ada penyemangat ataupun ya motivasi lebih ya. Semoga ini sebenarnya ritual sih, bukan penyemangat lagi, ini ritual gua biasanya sebelum buka chest itu kita battle dulu. So di sini kita punya Ice Wizard melawan Fire Spirit lagi, Mas Ketir, lalu dia punya itu lagi punya ya, kagak kena dong. Ya, salah lagi. Mabet. Oh. Gimana ini? Ya Allah. Ya, ini bisa berapa hit ini? Waduh, kakak bisa nge-hit, Pak. Ini tidak bisa menghit. PTW kita lawan Patriot T1488. Uset, kayak merek robot anjir. Oke, kita mungkin sekarang geraknya ke kanan aja untuk sekaligus defend, atau sebaliknya. Oke, kanan aja deh. Ngapain gua naruh SVZ di belakang coba. Boom. Oh, not bad. Jadi ya cuma 1800 sih damage yang tersisa. Sedangkan gue sisa 1000. Wow. Kita bakal kalah kayaknya. Oke, tidak apa-apa. Kita terus bersabar di sini. Kita keluarin Ice Golem di belakang. Kita tunggu kombonya dia ngeluarin apa. Tempat sih dia harusnya ngeluarin Royal Giant plus lain-lainnya itu ya. Oke. Nah, ini maksudnya. Oke. Waduh, geser lagi deh. Jalan. Wow, double ya. Double nakal lo. Ayo. Wow. Not bad. Oke. Kita siap-siap Inferno aja. Nah, kan benar. Oke. Trot. Wow, kita bisa menang. Well play Patriot T1488. Kita dapat golden chest. Aduh, gua tegang. Gua sampai hampir lupa nafas anjir. Oke. Di sini kita coba open. Tapi nggak usah pakai gems ya. Kita langsung aja ke special offer ini dan ini sisa 5 jam lagi. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya gold 4100. Lumayan. Goblin 17 doang. Dikit bener, nggak apa-apa deh. Barbarian 46.
Minion Horde. Aduh, gue pengennya Minion sih. 104. Minion 122. Wow. Gue pakai ini soalnya. Tesla 174. Wah, ini nggak bakal dapat legend. Oke, nggak apa-apa. Dark Goblin bisa di-upgrade ke level 7. Dan juga Clone Spell 21. Wow, ini kalau misalkan gue dapat Lava Hound enak nih pakai Clone Spell. Atau bisa dikombo juga sama Golem. Oke, not bad. Dan kita juga dapat gems 1200 plus 10.000 gold. Wow. Banyak juga. Kita beli berapa nih? Ya segitulah pokoknya ya. Mayan. Oke, kita lihat sini. Oh. Kita bisa request, request lagi donate. Oke, enggak ada yang bisa lagi. Oke, kita lanjut aja battle ya, mungkin satu atau dua kali battle lagi ya. Kita lihat apakah kita bisa mencari slot chest untuk memenuhi slot. Oke. Seperti biasa kita punya pegangan. Wow. Wah, salah nih gue nih. Dan salah nih. Oh, nice. Untung nyalip Hawk Rider nih. Nice one. Ayo. Wah. Valkyrie ternyata. Crot. Nice one. Wow, masuk. 4, 5, 6, 7. Walah, kan belok dia. 8, 7. Nice sekali. Wih, awal yang bagus. Oke, kita fireball aja. Lumayan, kita bisa ngelain 2 tower plus princess dia. Oke, dia nggak ada ngelain apa-apa. Dia diam sih. Oke. Nice one. Oke. Kita coba push dari sini. Oh, masuk, gila, nice one. Oke, nice, dia nggak, tezap. Wow, 3 crown, gila, well play, Rick dari Somidamani. Oke, itu kemenangan cepat kita ya, tumben banget gua bisa 3 crown. Oke, kita langsung nyoba battle yang terakhir, karena gua menang, gua lanjut. Begini nih, tamak kalau misalkan udah menang. Oke, kita punya pegangan es golem dan juga es wizard untuk start awal. Ini kita turun es golem dulu. Wow, cepat sekali ya. Aduh, di depan doi leuga dia. Oke. 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 Wow, masuk ternyata. Ih, di fireball. Wow. Oke, sejauh ini masih lancar, guys. Masih lancar. Oh, by the way, yang nonton kita 6 orang. Halo, 6 orang. Aku malu ditonton. Oke, kita turunin es golem lagi di belakang King Tower. Lalu kita keluarin es wizard dan dia selalu di depan ya minernya. Kita siap-siap nurunin es spirit di belakang. Gak jadi deh, ke kiri aja. Soalnya di situ ada giant skeleton, jadi gua takut. Ini gua zip aja. Wah, belok ya. Gini nih. Gini guys. Gini siapa gitu. Meledak nih minionnya lagi. Waduh. Oke, kita fokus di kanan lagi sekarang. Lu ngelag.
Ada apa ini? Oh. Nice one. Kita punya damage di kiri sama kanan, guys. Oh, belok dong. Jangan gitu dong. Nice one. Nice one. Nice one. Oke, kita lihat dia punya apa lagi. Oke, kita pancing dengan ini. Kita pancing. Oke, pull dong. Wow. Oke, bentar ya. Gue harus fokus dulu ini. Jika tidak, ini akan sangat berbahaya. Oke. Eh, belakangnya coy. Belakangnya coy. Wah, wow. Hampir saja, guys. Hampir saja. Oke. Tiba-tiba keadaannya berbalik buruk ke gua. Aduh. Oke, hajar dong. Waduh. Oke. Kita nggak jadi menang, guys. Kita nggak jadi menang ini seri. Well play, namanya ya dari klan YDI ya. Oke. Mungkin untuk video kali ini segini aja. Sekali lagi, kalau misalkan kalian suka, kalian kasih like dan share-nya. Jangan lupa, satu share dari kalian itu sangat berat untuk perkembangan channel ini. Dan bagi kalian semua yang belum subscribe tapi sering nonton video gua, tombol subscribe-nya dijempol dulu. Dipencet dulu biar yang merah jadi abu-abu, guys. Jangan lupa juga aktifin notifikasinya yang lambang lonceng itu. Kalian klik, nanti ada disuruh checklist, di save aja biar kalian gak ketinggalan lagi kalau gue upload video-video tentang Clash Royale maupun yang non-Clash Royale, tentang game maupun yang non-game. So, jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, itu ada di pojok kanan atas kalian. Kalian bisa lihat sendiri atau link di bawah, yang di link deskripsi itu ada semuanya. Oke, thank you banget yang udah menonton. Gue Mr. Octon, salam amat.